Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Bandar Lampung. Kali ini sasaran bandit curanmor adalah kantor pengacara ternama Sopian Sitepu and Partner yang berada di Jalan Kimaja, Kecamatan Wahalim, Bandar Lampung pada Senin 22 Februari 2021, pukul 14.43 WIB. Aksi kedua pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor matic warna silver tersebut terekam CCTV. Dari rekaman tersebut, terlihat satu pelaku mengenakan jaket biru langsung menyambangi motor yang terparkir di kantor Sopian Sitepu and Partner. Sedangkan rekan pelaku yang mengenakan kaos bergambar tengkorak menunggu di atas motor. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku tersebut sempat melihat situasi sekitar, hingga akhirnya pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Dari Bandar Lampung, Oscar Sihotang, Kupas TV, melaporkan.